Baik, banjir di Batu Pahat terutamanya di kawasan Parit Raja, Sri Gading dan Air Hitam dijangka bertambah buruk. Ini disebabkan tiga faktor termasuklah jangkaan air pasang besar sehingga Ahad ini. Pegawai Daerah Batu Pahat Nasri Mana Ali berkata biarpun cuaca panas sejak 4 hari lalu, namun banjir di daerah itu masih menunjukkan trend meningkat. Aliran air sungai daripada Sengamat masih lagi mengalir. Ini kita tak dapat nak, inilah memang dia, memang kita jangkakan sampai ke selatan, ke Raja Sri Gading ni. Yang kedua, pembukaan empangan Bekok dan Sembrong masih lagi dibuka, tapi dari tahap yang minimal lah sekarang. Itu pun kesannya menambahkan air yang sampai ke Paik Raja dan Sri Gading. Satu lagi, sehingga pada hari Ahad ini, GPS melaporkan laku air pasang surut. Ini menambah lagi faktor. Jadi keadaan di Paik Raja Sri Gading ini, dia bukan macam terbenung sekarang ini. Dia masih mengalir. Nasri yang juga pengerusi Jawatankuasa Bencana Daerah berkata setakat ini 30 masjid dan 13 surau di Batu Pahat terjejas. Manakala 15 pusat pembinaan Sumatera PPS dilaporkan turut dinaiki air banjir.